kakak memang spesialis masakan Jepang? Enggak sih, baru-baru juga belajar. Kayaknya harus ke Kuta kakaknya biar ngelihat restorannya bagus banget kak. Dimana? Di Kuta itu masuknya Kuta kali ya? Itu jualan sushi, kakak tau sushinya harga berapa? Berapa satu plate? 10 ribu ya? 10 ribu? Serius? Serius kak, kakak harus coba. Oh sushi bushi yang jalan-jalan ya? Aku pernah. Bukan, oh, iya yang jalan-jalan. Iya, yang jalan-jalan. 10 ribu kak. Coba kalau kakak lihat pasti kakak ngerti deh, bisa ngitung berapa biaya produksinya kali itu. Iya benar-benar. 10 ribu loh kak. Dan enak ya. Ya lumayan lah kalau buat pengen-pengenan gitu. Iya, soalnya kan kalau ke tempat-tempat lain kan mahal-mahal kan. Iya, betul. Pengen-pengenan makan bosnya dia penggemar batu. Semua batu loh, bingung aku. Di restoran yang lain-lain. Tapi kayaknya kayaknya harus si kakaknya nyoba sih baru tahu itu beras Jepang atau jangan-jangan beras lokal. Yang di mana? Yang aku bilang sushi bushi itu. Sushi bushi. Wishlist sih. Kesananya. Kakak rumahnya di mana? Di Tegalan. Oh, pantas lumayan kerasa ke sana. Kalian melalui ke sana. Tahu enggak triknya kalau kita ke sana apa? Jangan minum. Serius? Iya. Minum yang mahal. Iya, jadi mendingan nggak minum. Kita kayaknya nggak pernah minum ya? Iya, nggak pernah.